Halo semalim, welcome back to my channel bareng gue Evi. Apa ini? gue kali ini bakal ngebahas tentang furniture ya, furniture. Jadi gue bakal ini gue ditemenin sama Baxter. Baxter ini adalah furniture handal ya. Mana dia orangnya? Jadi furniture handal dari Jerman. Wow. Tapi dia lancar banget bahasa Indonesianya. Nah, gue bakal ditemenin Baxter buat ngebahas semua furniture ya. Jadi gue bakal ngebahas semua furniture baru. Di sini ada furniture ya. Ada last drying rack atau pengering ya, meja pengering level 2, lalu medical lab 2, terus ada last lift box, itu box daun yang versi ini ya, versi kecil, versi sedang, terus ada standing oil lamp atau lampu gantung, lalu ada rak ya, rak, di sini ada rak kayu, lalu ada kotak lebar daun, dan yang terakhir itu adalah ini tirai kayu. Nah, ini gue ditemenin sama Baxter. Ini gue disiapin bahannya. Ini makasih banget sama si Baxter. Gue udah disiapin bahannya. Jadi sebelum kita mulai, gue bakal coba ngejelasin satu-satu. Ini Baxter nih. Halo Baxter. Halo Baxter. Halo Baxter, bikinin ini dong. Bikinin BP rak ya, sama lab dong. Nah, kita bakal ngebahas ya. Ini contoh lab sama rak 2 ini adalah di sini. Ini ada yang udah jadi. Nah, bedanya apa? Bedanya apa rak 2 dengan rak yang pertama? Ini kita bisa lihat kalau rak yang pertama itu slot untuk pengering itu hanya 4 ya. Hanya 4 ini tanpa bavijo. Tanpa bavijo. Kalau rak 2 itu dengan tanpa buff hijau itu sendiri udah 5. Wow. Gimana kalau dengan buff hijau yang more storage ya? Nanti bakal jadi lebih, bakal bisa ini ya, bisa jadi 6 bahkan nanti. Wow. Iya, iya, rak peringan. Iya. Yang 2 ya. Untuk meja lab sendiri ini level itu tidak mempengaruhi storage ya. Jadi kalian mau level 40, level 60 itu sama. Lab 1 itu slotnya itu 1. Nah, ini istimewanya dari lab 2 ini slotnya itu akan jadi 2. Jadi kalau kalian tambahin buff hijau di lab 2 atau yang kalian nanti bisa dapat more storage ya, itu nanti kalian bisa bikin 3 obat sekaligus waktu. Wow, karena emang bikin obat itu lumayan lama. Jadi itu lebih cepat, lebih banyak storage itu bakal lebih bagus, jadi lebih cepat. Nah, untuk bahannya sendiri, bahannya untuk last dying rack ini karena gua nggak bisa ya. Untuk last dying rack sendiri bahannya adalah trim wood pillar. Nah, trim wood pillar ini kayu yang udah dipangkas, lalu lem karena kita dilem lagi lem, lalu metal nail paku logam itu sejumlah 4. Wow, bahannya lebih hemat dan bakal bisa jadi 5. Lalu untuk labnya mana? Untuk labnya kita, nah ini untuk labnya di sebelahnya, ternyata untuk lab sendiri bahannya bahannya mirip-mirip ya kayak. Ternyata bahannya mirip-mirip, ada kain juga dengan sejumlah 2, lalu ada trim ini ya, papan yang dipangkas, atau ini di sini pakai tulang juga bisa, lalu di sini ada kayu ya, ini kalau ini harus kayu, lalu paku logam, dan yang terakhir adalah mud atau lumpur ya. Nah, lanjut kalau gitu kita tadi setelah apa ya? Setelah lab itu kita ada last lift box. Last lift box ini bentuknya ada seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini ada last lift box. Bahannya apa aja last lift box? Bahannya itu ada, bentar. Nah, ini last lift box itu ada bahannya adalah tiga papan yang dipangkas, lalu daun ini wajib level 60 semua sobat. Wah, lalu ada pilar dan paku. Ini bahannya aneh juga ya, sekarang ada pilarnya. Kalau yang wet lift itu yang kotak lebar itu sama ternyata 8 ya, 8, lalu dia daunnya ternyata 8, lalu pakunya 4 dan talinya itu 4. Mirip-mirip sama dengan box.
Dan ini wajib level 60 ya, wajib level 60 semua. Nah, kita ngomong ke Baxter dulu. Baxter, ada yang mau disampaikan enggak? Disampaikan enggak? Nah, lanjut kalau gitu ini gua untuk mencapai level ini, untuk mencapai furniture ini, gua kebetulan ini gua dibantu. Apa ini? Mau ngomong apa dia? Kita sesama, oh pilih nomor satu kan. Nah, untuk wooden leaf sendiri lah, wooden leaf sendiri itu bahannya adalah, bahannya itu kayu yang sudah dipangkas. Ini gue bakal coba langsung masukin ya, kayu yang sudah dipangkas. Ini bahannya level 50 minimal. Lalu ada long wooden stick. Ini dari kayu ya, kayu yang kayu biasa, kayu yang bisa kalian ya, kalau kalian dapat kayu biasa, nah itu kalau dibagi dua, nah itu bakal jadi long cut wood. Lalu strap, kita bakal memiliki strap ya, strap. Ini strapnya kebetulan kurang. Lalu yang terakhir adalah palu. Nah, ini kita bakal masukin dulu. Ini kurang tali. Nah, lanjut untuk lampunya sendiri itu kita coba cek. Untuk lampunya sendiri itu ada bahan ini ya, jadi lampu ini di sini standing oil lamp. Nah, standing oil lamp ini bahannya itu kita bisa cek di sini, bahannya adalah wooden yang udah diproses. Oh, ini udah diproses ya, udah ditrim aluminium. Dan yang terakhir ada wooden stick, long wooden stick ya. Ini sebenarnya bisa, jadi kita bisa pakai dari kayu yang biasa lalu kita jadiin dua. Lalu yang terakhir ada cord. Di sini keterangannya cord, tapi ternyata bisa ya, ternyata pakai thick vine. Gua nggak tahu ini cord itu padahal adalah ini ya, cord itu adalah senar, cuma ini mungkin yang dimaksud di sini itu tali ya di sini, tapi bisa ternyata. Oke, kalau gitu kita coba langsung bangun. Nah, ini istimewanya lampu ini tuh cuma butuh sekitar 9 detik ya, 9 detik untuk proses menunggu daripada yang lainnya. Lanjut kalau gitu kita masuk yang terakhir. Gue bakal coba masuk yang terakhir. Yang terakhir itu adalah di tirai kayu. Nah, tirai kayu ini, ini makasih. Tirai kayu ini dia tuh susahnya itu, tirai kayu itu ternyata dia tuh tidak bisa dibikin di luar ruangan. Jadi gua udah bikin ini di dalam ruangan. Ini gua pinjem. Nah, di sini gua udah bikin blueprintnya. Ini gua udah bikin tirainya. Nah, ini tirainya tuh seperti ini. Kita bakal coba sekaligus kita ngecek ini ya, fitur baru dari update hari ini. Itu jadi kita bisa ngelihat previewnya. Kita coba cek di kanan ini. Ini kita bisa cek previewnya. Kalian bisa cek sebelah kanan ya. Itu kalian bisa cek previewnya. Ini kita coba kita. Kenapa ini nggak bisa? Ntar, gue bingung nih kenapa nggak bisa. Ternyata buff gue udah habis. Jadi untuk mencapai 166 poin, gue perlu ini ya, perlu makanan. Jadi gue perlu makanan sama lab. Nah, untuk ininya sendiri, untuk setnya sendiri, gue set yang gue sendiri ini, gue sebenarnya sama aja setnya sama kayak yang video gue sebelumnya tentang building. Itu sama, gue setnya pakai ini, pakai pakaian yang udah ada snippet, lalu kepala juga yang udah ada snippet, dan yang terakhir adalah palu dengan building level 6. Nah, cuma ini karena gue daripada bolak-balik, gue bakal make babi ya, pakai. Ya, ternyata masih belum cukup. Kita bakal ngebangun si rak. Di sini kita bakal bangun rak. Ini raknya bentuknya seperti ini. Kalian bisa cek ya di sana. Ternyata, nah ini bisa. Nice. Ternyata jadi gini ya. Jadi ada previewnya gini ya sekarang ya. Wow. Ini bisa digeser juga ya. Bisa digeser ke atas. Oh, sekarang ada previewnya gini. Jadi lebih ini ya. Jadi kalau kalian sebelum kalian bangun itu kalian bisa lihat previewnya sendiri, jadi biar tidak salah ya. Biar tidak salah dalam membangun. Kita bakal langsung aja bangun di sini. Ini lampunya ternyata udah jadi. Jadi seperti yang gua bilang tadi, ternyata cuma 9 detik ya, sobat. Kita cuma 9 detik. Nah, ini 10 detik kalau ini. Ini wah. Kita bakal minta bantuan Baxter.
Bugs, getokin ini dong, getokin getokin tirai. Gue bisa bikin furniture itu dengan ini, gue tanpa aksesoris ini, aksesoris babi ya yang nambahin N itu, gue udah 156 poin ya. Jadi kalau kalian pakai lab yang level 2 atau nambah 9 poin ya, 9 poin kalian bakal bisa aja sampai ke 163 poin. Wow. Buat kalian yang mungkin masih bingung furniturnya, furniture itu gimana bentuk ini ya, gimana buat naikin poinnya, kalian bisa tiru. Jadi ini set gua, kalian bisa tiru. Ini palu gua, ini palu ini ya, palu pembangun level 6. Ini bisa kalian cek di video gua sebelumnya. Ini ada cara bikinnya. Cara bikinnya gampang banget, dan kalau kalian enggak bisa kalian bikinnya, nanti kalian bisa kontak gua. Gua bakal coba bantuin kalian bikinin ya. Nah, untuk ininya sendiri, untuk ininya, untuk pakaian sendiri, gua udah ini ya, crafting furniture gua udah snippetnya level 10, dan untuk pakaian itu furniture gua juga udah level 7. Wow. Ini mana sih Baxter? Getokin dong, getokin. Kita dua builder ini. Wah. Kita nyuruh-nyuruh Baxter. Wah, 9 detik. Ternyata 9 detik. Kita cek lihat raknya ya. Mungkin kalau kalian udah ada yang pernah lihat ya raknya, karena ini video gua ini terhitung telat banget. Dan ini raknya. Wow, ini raknya keren banget. Ini karena ini cocok buat hiasan ya, cocok buat hiasan kalau kalian pingin di rumah kalian itu sosok kesan homey gitu. Harus nyalain lab tirai. Iya, sama. kita coba cek tirai ya, kita coba cek tirainya. Tirainya hasilnya seperti ini. Dan ini tirai ini, oke, nice. Tirainya seperti ini ternyata. Wah, ini kok goyang-goyang, ini kenapa ya? Ini tirai ini tuh ngemakan 2 space ya. Jadi kalau kalian kalian pingin dipasangin ke rumah kalian, kalian kalau bisa kalian ini pasang di 2 space. Jadi kalau pintunya 2, ini pas banget kalau ada tirainya. Sekian dulu video dari kita berdua ya. Bentar ya, gue bakal coba tanya Baxter. Baxter, ada titip salam nggak? Baxter, ada titip salam nggak? Kita tidak bisa ini ya, tidak bisa ngetik tit ya di sini ya. Titip salam nggak? Iya, lampu kan nggak pakai ini. Dari siapa? Buat lu ke siapa gitu? Jadi kalau lampu ini emang tidak perlu skill ya, tidak perlu skill. Jadi kita bisa bisa ngecraft tanpa skill. Jadi kalau gua tadi minta bantuan buat ngeblueprint labnya sama Rakper Ngering itu, tujuannya biar kalian tahu ya bahannya apa aja, dan bahannya ternyata mirip ya, mirip dengan lab 1 dan Rakper Ngering 1. Mungkin Baxter setelah lihat video ini dia bakal bisa ya, bisa ngetik cara ngetik tanpa sensor. Dia mungkin bakal tahu nanti setelah lihat video ini. Oke. Nah, sekian dulu video dari gua. Iya, makanya sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you on the next video. Bye bye.